dikasihani. Jujur, saya tidak pernah psikologi atau tidak pernah dipilih dari Jos atau Bani Umar, tidak pernah. Saya pikirkan sekalipun tidak pernah, tapi itulah Tuhan. Amin. Tuhan senantiasa memakai orangnya sesuai dengan kehendaknya. Siapapun Anda bisa memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi ingat, Anda harus benar-benar hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, untuk Anda bisa daripada Tuhan membawa jiwa-jiwa itu ke Tuhan. Amin. Nah, tugas saya, saudara, bukan cuma tugas hamba Tuhan, ternyata penulis Damas, tapi tugas si siapapun Anda yang berkata Anda sudah terpanggil dari kegelapan, yang kelihatan daripada terangnya aja, yaitu eklesia, gereja yang sesungguhnya. Anda harus memanggil orang itu untuk datang ke terang itu. Anda harus bersaksi untuk datang ke terang itu. Coba kalau kita Yeremia 10:3, Yeremia pasal 10:3, ini hal yang luar biasa. Akibat yang mencatat bahwa sebabku kita tidak berhak atau berkuasa untuk menetapkan, menentukan setiap langkah kehidupan kita. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dan siapapun Anda yang sudah mengaku Anda orang Kristen, Anda tidak berhak lagi atas langkah Anda. Amin. Orang-orang yang berkenan kepada yang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan bukan semua gue, saya ingin begitu, tidak. Anda sudah ada dari surga ketetapan, sudah aku berjalan dalam rencana Allah yang luar biasa. Amin. Jadi jangan Anda pernah sia-siakan. Jangan Anda pernah membawa langkah Anda ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anda harus membawa langkah Anda sesuai dengan kehendak Roh Kudus, yaitu Anda berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau Anda baca juga dalam kitab Amsal, kita lebih jelas. Orang benar itu lanjut usianya, lanjut umurnya. Tapi begitu banyak kita sendiri yang mencatat bahwa ada orang yang belum waktunya mati sudah meninggal. Banyak yang terjadi. Nanti beberapa di Yerusalem baru, coba ayat 36 ayat 9 sampai 14. Karena orang nanti ketemu di Yerusalem baru, haleluya. Di hati dengan kita asal iman yang percaya diri. Coba ayat 9 ayat 14. Ada orang yang belum waktunya mati, bisa mati. Karena dia tidak mau ditegur, dia tidak mau dihajar oleh Tuhan. Ayat 36 ayat 9 sampai 14. Ayat bisa lakukan ini. Haleluya. Maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena dibuat mereka pada kucungkap, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk kata kita, maka mereka hidup ujur sampai hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Kita berkata, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, mereka akan mati oleh bunuh dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka di bumi-nya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Amin. Banyak orang yang kebal ketika ditegur oleh pendeta berarti siapa saya bertobat berbalik datang ke Tuhan, lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi mereka berlaku congkak. Nanti itu akhirnya dengan baik mereka mati sebelum waktunya. Ketika mereka minum atau minum keras atau apapun, mereka terkaji mati. Amin. Tugas lah gereja untuk menyampaikan itu. 1 Korintus 9:10, pemabuk tidaklah bagian dari kerajaan Allah. Pesina, pencuri, pencuri gigi, banci, yang tidak ada bagian dari kerajaan Allah. Itu tugas saya untuk bawa mereka datang ke salib dan tinggalkan dosa kejahatan. Amin. Kalau saya sudah pernah bersaksi di bahasa Roma di korupsi di sebelah, saya tak pernah coba dengan dia. Jadi inilah karakter saya itu berapa. Saya tidak pernah takut siapapun, yang penting apa yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan, bukan pengembangan teologi yang saya lakukan, tidak. Amin. Maka pikiran manusia kalau dia mau mengolah ilmu kealahan, hati-hati. Sudah banyak penyesatan yang di zaman ini, terang-terangan lagi. Mereka sudah berkata Tuhan lagi bukan di Tuhan, tapi di tunggal. Di surga ada hubungan seksual. Ini sudah terjadi. Mereka dengan baik memutarbalikkan Alkitab, karena sudah terlalu pintar. Akhirnya mereka mulai mengiringi Alkitab 5 ayat itu berdasarkan pikiran manusia mereka. Alkitab sendiri mencatat, kepintaran manusia adalah satu hal paling bodoh bagi Allah. Kebodohan bagi Allah. Jadi jangan anggap kita pintar pandai. Saya yang saudara sedang berjalan dalam ketaatan untuk menuju kepada
pernah memperoleh Kristus. Bukan berarti saya sudah sempurna, justru saya sudah mengejar kesempurnaan itu. Amin. Malam hari ini saya bersyukur dan dilontong saya bisa berhubung di hadapan orang tua saya, karena tinggal satu-satunya ini orang tua saya. Amin. Kalau waktu dulu, saya senantiasa membuat orang tua saya itu menangis-menangis karena sakit hati. Tapi sekarang saya bersyukur, saya bisa melihat orang tua saya menangis karena sukacita. Amin. Mari Anda yang masih punya orang tua yang baik, biarlah Anda membuat orang tua Anda menangis karena bahagia, bukan menangis karena tertekan. Karena saya juga berlaku dulu. Saya bersyukur orang tua mari saya masih sempat lihat, bahkan dia senantiasa ikut pelayanan saya. Saya juga tidak pernah berpikir seperti ini, tapi itulah Tuhan. Haleluya. Amin. Karena baik setan yang mengikat kerongkongan saya sudah terlepas. Haleluya. Amin. Jujur dari pagi-pagi saya tidak ada suara. Jangan bilang, ayah, tidak usah bicara-bicara. Nah, haleluya. Amin. Tahan simpang itu suara saya katakan, saya tunggu lagi ada Tuhan. Karena ini pengalaman saya yang kedua. Pengalaman saya yang pertama ketika saya mau hoping diri bersih, suara saya hilang total sama sekali. Orang tua mami saya bilang, bagaimana telinga Anda hamba, suara saya sudah ada. Tenang mani, kalau kita hamba Tuhan, pasti Tuhan pasti bela. Nanti lihat saya bagi dengar saya di radio. Waktu tapi mani dari radio ini yang jumlah di pikat, tegang sekali. Pas stay on, tep, saya langsung berkata, haleluya, tenggorokannya lepas. Amin. Itu luar biasa Tuhan, jangan Anda pernah takut. Asalkan lepas, Anda tidak pernah menyerobot jadwal-jadwal orang, haleluya. Kalau Anda berani serobot jadwal orang, hati-hati. Tiba-tiba diundang anak jadi wowo, haleluya, hati-hati. Biar saja kita sama-sama berdoa, jangan saling-saling menyalip, haleluya. Emang ini bisnis dunia, ini bisnis kerjaan Allah, karena Tuhan begitu besar. Jangan patok, banyak video, banyak kebijakan. Rokus bilang kita yang bikin dia jadi naruh, haleluya. Cuma ada baik, di bukanan naruh beja. Rokus yang mana bilang, itu bikin kasur ngomong. Banyak cermin itu, berjamur. Akhirnya tanpa syarat timbul pertengkaran, perpecahan. Kalau tidak berkata dengan jelas, jangan ada perpecahan di antara sesama anggota tubuh. Di sini banyak teman-teman, di sini ada Akel, ini tim saya, ada Akel, ada Pantai Kosta, ada Balai Keselamatan, lengkap. Ada muslim yang semasa Kristen, mari kita hadir dia. Haleluya. Kita satu tubuh, Yesus kepala gereja. Amin. Saya bersyukur ini pelayanan saya. Bapak yang sudah berjumat tahun, kami, saya dulu saya dipindahkan untuk di Pondok Kali. Saya tetap Gemim, saya tetap warga Gemim di Jemaat Gemim Abraham Sentra. Saya percaya ini karena rencana bagi saya sering senantiasa sering melepas setiap hari minggu di gereja kebanyakan di BUI atau malam natal saya katakan saya di Indonesia, mereka terkejut. Terus sebabnya saya katakan jangan Anda menghakimi, Anda berkata Gemim tidak ada roh lah, haleluya. Amin. Saya bukan bilang gini, memang saya sangat terpilih dengan warga gini. Jadi karena itulah saya terpanggil untuk milik semua gereja. Amin. Jadi yang baik, banyak orang berkata bahwa ketika ada seseorang yang meninggal sewaktu Tuhan, haleluya. Amin. Jangan Anda cek dulu di mana dia. Karena saya sendiri, karena saya tidak pernah berkhotbah dengan orang lain. Saya senantiasa berkhotbah dengan kesaksian yang sudah saya alami. Kakak saya mati terkancing dengan cacing tikus. Adik saya mati terkancing dengan cacing tikus. Karena saya alami, bukan orang lain yang alami. Saya tidak mau berkhotbah dengan apa yang alami orang lain. Saya senantiasa berkhotbah dengan apa yang saya alami sendiri. Amin. Tidak mungkin saya mau berkhotbah tentang kesaksian orang lain. Tidak mungkin. Pengkhotbah yang berkuasa, pengkhotbah yang luar biasa adalah pengkhotbah yang disampaikan, pengkhotbah itu sudah alami sendiri. Amin. Bukan saya dengar diri saya curta, maksud saya kasih tidak, saya mau ini yang saya alami pribadi. Ketika kakak saya meninggal, dengan entengnya berkata, saya percaya almarhum Dr. Andes Jodoh di artis dan menurutku yang surga di rumah Bapak, haleluya. Tapi setelah saya mengerti dengan Tuhan, ternyata kita berkata, orang yang mati dan Tuhan berisah dari jiri dalam mereka, dan satu waktu akan dibangkitkan, pun langsung ke sana, haleluya, amin. Belajar mengerti dengan Tuhan. Saya percaya kalian sudah jemaat dari Kristen dari lahir. Coba anak-anak yang sudah baca kejadian saya pribadi. Pasti mau menghadap. Kalau dianggap kita anggap ya, mau ikut. Kalau Anda mengaku Anda pengikut Kristus, kesukaan Anda adalah membaca Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Amin. Jangan paling banyak dalam satu hari itu, Facebook itu 8 jam. Alkitab baca ayat saya pusing. Mereka mengaku orang Kristen begitu. Coba, soalnya kita sudah
Baru sebuah hikmah yang cocok untuk mengatakan dengan kitab Haleluya. Maka kalau baca orang-orang ke isu lagi sekali, biar huruf kita sini pakai sambil begini tuh HP, dia tetap memaksa anak baca. Kok pagi-pagi langsung. Amin. Ayo seperti itu. Bukan cuma perempuan sering laki-laki nih, Haleluya. Amin. Sering laki-laki nih. Ayo kejadian seperti itu, jadi sadarlah. Kalau Anda berharga di mata Tuhan, kalau Anda merasa Anda berharga di mata Tuhan, dan sudah dapat kasih karunia Allah, balas kebaikan Tuhan itu dengan Anda memberi tetap menyimpan Anda kepada Tuhan. Bagi orang tahun mama yang berdiri di ini, bersyukur. Bisa dia diberikan ke umur 75, banyak orang yang tidak sempat sampai ke 75 tahun, bahkan ada yang 40-50 sudah dikursi roda. Bersyukur, mama masih lincah, haleluya. Amin, kalau sudah coba emak-emak sebentar, masih boleh, so. Haleluya. Mau pegah halian kan juga lah pak penjawabannya kita berdiri pimpinan mak makan sebentar ilmu adalah rumah yang kita di situ. Haleluya. Sebentar karena kau pemain encik, nggak usah pucuk-pucuk lah pemain encik. Amin. Ada lo milik sendiri dapat pakai orang yang punya. Amin. Main encik. Ada di lagu itu kan sebentar putar di rumah mak main encik sendiri sih putar di rumah encik. Kalau mak omak main encik. Haleluya. Amin. Jadi seperti ini.